Hei, Besti. Yang minat 7 juta. Beredar video dalam grup WhatsApp warga desa Cikangkung, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi. Seekor burung julang emas yang berhasil ditangkap warga. Diduga burung julang emas tersebut terbang dari kawasan hutan Suaka Marga Satwa Cikepu. Video dengan durasi 0,16 detik diposting pada hari Sabtu 12 Maret 2023 sekitar pukul 12.18 waktu Indonesia Barat di grup WhatsApp warga desa Cikangkung. Kata warga desa Cikangkung, Aceh Fauzi Sunandar kepada sukabumiupdate.com hari Minggu 12 Maret 2023. Sebelumnya diberitakan satu dari empat ekor burung julang emas yang dilindungi oleh negara mati ditembak pemburu. Burung langka ini adalah ikon Geopark Ciletu yang dikembangbiakan di kawasan Lindung Suaka Marga Satwa Cikepu, Kabupaten Sukabumi. Empat ekor burung julang emas dilepas liarkan di kawasan hutan Suaka Marga Satwa Cikepu, Kampung Tegal Joho, RT 04 RW 06, Desa Mandrajaya, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, hari Kamis 24 November 2022. Burung tersebut merupakan hasil sitaan BKSDA Bogor dari warga di daerah Bogor dan Jakarta. Sehingga sebelum dilepas liarkan, burung tersebut menjalani rehabilitasi selama 3 tahun di PPS Cikananga Nyalindung. Kemudian menjalani masa adaptasi selama 3 bulan di SM Cikepu. Aceh mengatakan memang pada hari Jumat malam 10 Maret 2023, Pak Camat Ciracap mengumumkan bahwa ada burung julang emas yang terbang ke wilayah desa Cikangkung. Dan informasi tersebut dari petugas atau pengelola BKSDA. Namun, kekinian burung julang emas yang ditangkap warga tersebut sudah dievakuasi. Hei, Besti. Yang minat 7 juta.